Kali ini kita coba review cara menghilangkan baret-baret halus. Nah, ini baret-baret halus. Nah, bisa dilihat ini di zoom. Ini baret-baret halus ini. Nah, sangat terlihat jelek banget. Kita cuci terlebih dahulu. Ya, bersih. Semua bagian-bagian yang akan kita oles, kita cuci terlebih dahulu. Ini tidak menimbulkan noda pasir. Pakai kompon, bisa menggunakan kompon yang putih. Sini aja soalnya. Nah, bisa menggunakan kompon yang putih. Ini isinya putih ke dalam. Putih. Ini untuk yang menghilangkan baret ya. Nah, kita ke spon, terus sponnya. Terus baru dicampur dengan kit yang wax. Ini dicampur jadi satu. Campur seperti ini. Ya. Kayak sedikit. Kita ratakan dulu. Nah, bagian yang baret saya, yang baret. Menggunakan tangan. Nah, baru nanti bisa pakai spon. Bisa diratakan pakai spon. Diratakan pakai spon yang rata bagian yang baret. Oke, biarkan dulu beberapa saat. Kita meresap dulu. Oke, nanti setelah mengering. Setelah mengering kita bisa gunakan spon. Sponnya untuk meratakan untuk pertama, spon halus yang lembut. Bisa gunakan alat. Nanti finishingnya pakai yang lembut. Atau bisa pakai kain yang halus atau microfiber. Oke. Nanti ini bisa menggunakan alat. Bisa juga menggunakan kain yang halus. Udah bisa, Be? Masih basah. Finishingnya kita bisa gunakan pekilap tetap akhir ya, yang setelah di poles yang baret tadi. Usah tunggu terlalu kering, begitu kita selesai finishing langsung kita
Oke, itu guys, itu tadi kita sudah saksikan poles baret di bodi mobil ya. Baret yang halus ya. Kalau yang udah dalam mungkin kita tidak bisa poles, tapi kita lihat tulang dempul. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara manual dengan cara digosok memutar cara jarum jam dengan menggunakan lap halus, kain lap halus. Bisa juga menggunakan mesin ya, mesin poles seperti ini yang tadi sudah kita lihat videonya, menggunakan mesin poles seperti ini untuk mempercepat pengerjaan, mempermudah pekerjaan, dan mengirit tenaga juga menggunakan alat dengan bahan yang murah meriah yang hanya cuma 30.000 kita bisa menghilangkan baret di bodi mobil. Itu guys ya, semoga video bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Ahmad Faris G3B Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment Ahmad Faris G3B Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.